Sebanyak 235.981 lembar surat suara pemilihan presiden 2019 tiba di KPU Mimika, Papua pada Selasa sore dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Surat suara Pilpres yang tiba bersamaan dengan surat suara untuk pemilihan legislatif baik DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Mimika, dan DPD, surat suara ini dikirim oleh pihak percetakan PT Adi Perkasa melalui jasa ekspedisi Meta Trans Perkasa sejumlah 235.981 surat suara yang diterima KPU Mimika dari pihak percetakan sebanyak 938 koli. Surat suara ini selanjutnya dibawa dari Pelabuhan Pamoko dan ditampung di gudang KPU Mimika di Jalan Hasanuddin dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Pihak KPU sendiri belum memeriksa surat suara tersebut apakah ada yang rusak atau salah cetak, sebab saat ini surat suara yang diterima masih tersegel. Di Mimika sendiri terdapat 911 TPS yang tersebar di 152 kelurahan kampung dari 18 distrik. Sedangkan untuk jumlah DPT sebanyak 231.265 jiwa. Sementara untuk calon legislatif di Mimika sebanyak 460 orang yang tersebar di 6 daerah pemilihan. 460 caleg ini nantinya akan memperebutkan 35 kursi di DPRD Mimika. Semua berjalan sesuai rencana dan lancar-lancar dan tidak ada mengalami kendala teknis dan gangguan dalam proses evakuasi. Kalau dibandingkan dengan sampel kemarin kan bercampur dengan barang yang lain untuk surat suara ini? Ya benar, sampel yang lain memang kita sangat prihatin dengan kondisi pengiriman yang buat kami. Kami menyikapi secara serius dan kami akan menyurat secara resmi kepada pihak-pihak penyedia jasa pengiriman. Baik yang mendistribusikan maupun hanya berposisi sebagai menyediakan jasa pada pengiriman. Dari Timika, Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.